6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita akan belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Nah, kita akan belajar salah satu tokoh penemu di bidang olahraga. Bacalah informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para tokoh penemu tingkat dunia. Nah, di sini Kak Citra punya salah satu tokoh penemu tingkat dunia yaitu James Naismith. Ya, Naismith. James Naismith ini lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket adik-adik. Nah, Naismith ini saat itu tuh ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Nah, Naismith ini terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario. Naismith ini kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada tanggal 15 Desember 1891. Nah, ini adalah salah satu tokoh penemu dunia yaitu di bidang olahraga. Dia menemukan olahraga bola basket adik-adik. Jadi kalian pernah kan bermain bola basket? Nah, ini adalah penemu dari permainan bola basket. Sekarang adik-adik akan melakukan beberapa jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian atau kebugaran tubuh kalian. Baca informasi berikut dengan teliti, lalu adik-adik bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing. Yang pertama untuk latihan kebugaran jasmani adalah latihan kekuatan otot lengan. Nah, untuk melatih kekuatan otot lengan itu bisa kalian lakukan dengan pull up dan push up yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu. Nah, di sini Kak Citra punya gambar pull up ya adik-adik ya. Jadi kalian awalnya bergelantung di sebuah tongkat begitu, lalu kalian angkat tubuh kalian. Ini namanya pull up. Latihan kebugaran jasmani yang berikutnya adalah latihan kekuatan otot perut. Itu dengan cara sit up adik-adik. Jadi di sini sit up ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut. Nah, ini posisi sit up yang baik dan benar. Lalu latihan kebugaran jasmani berikutnya adalah loncat tegak dan lompat ke depan atau ke belakang. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Latihan kebugaran jasmani berikutnya adalah lari cepat atau sprint ya adik-adik ya. Jadi sprint ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan kalian. Kalian bisa berlomba dengan teman kalian untuk lari cepat ini. Siapa yang terdahulu atau yang paling pertama ke garis finish berarti dia itu sudah berlari dengan cepat. Latihan kebugaran jasmani berikutnya adalah lari jarak sedang. Nah, lari jarak sedang ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Push up dan
Sit up adalah gerakan yang cukup berat adik-adik. Oleh karena itu, terdapat sedikit perbedaan antara gerakan push up dan sit up untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, ini adalah gerakan sit up dan push up untuk putri adik-adik ya. Untuk anak perempuan, gerakan sit up dan push up-nya hanya seperti ini. Nah, ini push up-nya ya adik-adik, lalu ini sit up-nya seperti ini. Sedangkan untuk laki-laki, gerakan push up-nya seperti ini ya adik-adik. Ya, lalu gerakan sit up-nya seperti ini. Jadi berbeda gerakan antara sit up push up untuk anak perempuan dan sit up push up untuk anak laki-laki. Di pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah membaca tentang listrik pengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan. Nah, adik-adik amati kembali bacaanmu dan jawabanmu. Pastikan semuanya jawaban itu tertulis dengan baik dan benar. Nah, di sini Kak Citra tidak akan mengulangi membaca tentang teks listrik pengubah wajah dunia. Adik-adik bisa belajar di pembelajaran sebelumnya. Kak Citra sudah ada videonya ya. Bagaimana Faraday ini menemukan arus listrik sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, dalam bacaan ini kita juga belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel pada listrik adik-adik. Lalu dari bacaan tadi, karena terdiri dari 5 paragraf, di pembelajaran 1 kita sudah mencoba menjawab pertanyaan dari masing-masing paragraf. Misalnya paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah, penulis akan menyampaikan apa? Oh, menyampaikan penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Lalu di paragraf 2 itu apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Itu di paragraf kedua. Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Dan masih di paragraf 2 itu ada bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk. Nah, ini adalah proses perjalanannya. Arus listrik itu yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah-rumah dan ke berbagai tempat yang memerlukan. Itu ada di paragraf 2. Lalu di paragraf 3 itu ada pertanyaan, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Nah, yang terjadi adalah arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Di paragraf 3 juga ada apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga. Nah, manfaatnya itu untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Di paragraf yang keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Nah, kesimpulannya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter itu dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Itu sesuai dengan bacaan di paragraf 4. Untuk di paragraf yang terakhir, ke paragraf 5, itu ada pertanyaan, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Nah, pesannya yang di paragraf 5 adalah listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Nah, itu tadi topik dari masing-masing paragraf yang ada. Lalu kita belajar nih tentang teks eksplanasi ilmiah. Apa sih teks eksplanasi ilmiah? Jadi teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya ya, dan lain sebagainya. Nah,
teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan adik-adik. Jadi menjelaskan sesuatu kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, dalam bacaan tadi itu juga menerangkan proses terjadinya arus listrik. Awalnya dari penemunya, lalu bagaimana arus listrik itu bisa mengalir ke rumah-rumah, itu dijelaskan adik-adik. Dan biasanya disusun dengan prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup, yaitu suatu kesimpulan. Maka tadi di bacaan tadi juga ada kesimpulan di akhirnya. Bagian pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Jadi awal-awal tadi dibicarakan tentang Faraday yang menemukan apa itu arus listrik ya adik-adik ya, menemukan gelombang elektromagnetik yang bisa menghantarkan arus listrik. Lalu bagian deretan penjelas itu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap. Nah, tadi di bacaan tadi juga dijelaskan secara bertahap bagaimana urutan pengaliran arus listrik dari pembangkit listrik yang ada di pusat sampai ke rumah-rumah. Nah, bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, itu tadi tentang teks eksplanasi ilmiah. Sekarang adik-adik bisa mencoba untuk menjadi penemu cilik nih adik-adik. Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Nah, baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kita buat pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Itu Kak Citra sudah menerangkan apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Kita lalu bisa menyiapkan alat dan bahannya ya adik-adik ya. Dan kita membuat percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Amati kembali gambar rangkaian seri pada lampu. Kalian bisa menggambar rencana rangkaian lampu yang kalian buat. Sesuaikan dengan rancanganmu dan bahan-bahan yang kamu miliki. Kita juga bisa menambahkan jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu yang dibuat teman-teman kalian sekelas nanti akan menghasilkan kualitas cahaya yang berbeda. Nah, di sini Kak Citra sudah ada gambar rancangan lampu seri sederhana. Jadi yang diperlukan ya dari baterai, kabel, lampu, saklar on off dan selain sebagainya. Nah, cermati panduan keselamatan kerja berikut sebelum adik-adik melakukan percobaan. Yang pertama, pastikan semua bahan itu dalam kondisi yang baik. Baterainya tidak berkarat atau bocor adik-adik. Kalau berkarat dan bocor itu bisa berbahaya. Pastikan tangan kalian bersih dan kering saat melakukan percobaan. Karena kita tahu listrik itu bisa mengalirkan strum ya adik-adik ya. Nah, kalau tangan kita basah, kita bisa saja terkena arus listrik itu dan kita bisa kesetrum begitu ya adik-adik ya. Lalu berhati-hati saat menggunakan benda tajam yaitu gunting. Gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang kalian buat. Nah, untuk membuat laporan ini kalian memerlukan nama percobaannya. Nama percobaannya adalah membuat rangkaian lampu seri sederhana. Nah, tujuannya apa percobaan itu? Oh, mengenal rangkaian dasar listrik, mengetahui proses aliran arus listrik, dan melatih kreativitas. Lalu laporan berikutnya adalah berisi alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, kalian bisa rincikan alat dan bahannya itu apa saja. Bisa kalian tuliskan fungsinya juga untuk apa saja. Lalu setelah itu kalian buat langkah kerja. Langkah kerja yang pertama adalah membuat tanda pada triplek untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. Tempelkan dudukan baterai, saklar, dan fitting lampu di triplek sesuai dengan titik yang telah ditentukan. Kupas ujung kabel dengan cutter, lalu hubungkan ke terminal positif dudukan baterai.
Potong kabel tadi sesuai jarak dudukan baterai dan terminal saklar. Kupas ujung kabel tersebut lalu hubungkan ke terminal saklar juga. Ulangi langkah ketiga dan keempat untuk menghubungkan terminal saklar ke terminal fitting lampu serta terminal fitting lampu ke terminal negatif baterai. Lalu tempelkan sedikit solasi di setiap sambungan kabel dengan terminal setiap komponen. Pasang lampu ke masing-masing fitting lampu dan pasang baterai ke dudukan baterai. Rangkaian selesai dibuat. Itu langkah kerjanya. Lalu berikutnya kesimpulannya adalah rangkaian seri itu membuat arus listrik mengalir dalam satu jalur. Jika salah satu lampu dinyalakan, lampu yang lain juga akan menyala adik-adik. Begitu juga ketika dimatikan, kalau satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan mati. Itu tadi kesimpulan dari percobaan yang akan kalian lalui, yaitu membuat rangkaian seri sederhana menggunakan baterai. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.